Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni, hari ni aku akan cuba segigit dua produk terbaru dari Nutriplus. Baiklah, sempena musim perayaan ni kan, mungkin korang terfikir-fikir nak hidang apa dekat tetamu kan. So dekat depan aku ni ada beberapa jenis produk terbaru dari Nutriplus. So dekat kanan dua ni adalah karage, iaitu ayam goreng bertulang. Kiri ni pula adalah boba ayam. Ni sos buttermilk, yang ni pula black pepper. So yang terbaru punya sos. Dan kiri ni pula adalah boba ayam. Kiri ni sos teriyaki. Dan yang tengah ni adalah cheese. Boleh goreng, nak steam boleh, ataupun paling mudah guna air fryer saja. Dan kini of course kita ada air untuk bilas semua ni. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba ayam goreng dan boba ni. So jom, jom tengok aku mak. Penyediaan karage ni senang gila. Korang goreng, kemudian dia dah bagi sos. So campur je dengan sos dia. Nampak salut elok. Bismillahirrahmanirrahim. Dah 4-5 minit saja, terus dah siap. Sos buttermilk dia memang terasa, dia tak ada, tak ada masin sangat, elok rasa berlemak macam tu. Dia tak muat sangat, dia macam ada pedas sikit je. Lembut ayam dia. Goreng lama lagi mungkin dia lebih garing. Aku tak suka garing sangat. Seterusnya aku nak cuba boba ayam dia. Ni adalah boba ayam cheese, 4 minit 180 darjah air fryer. Senang je. Ui, sedap. Memang betul-betul rasa daging ya. Dia tak ada rasa tepung ke apa. Dan untuk boba ayam cheese ni, cheese macam kecil-kecil dekat dalam. Haa, sedap. Lembut, memang terasa cheese tu. Lembut,
Memang rasa isi ayam. Yang penting senang nak sediakan. Last. Baiklah, seterusnya karage ayam goreng bertulang dengan sos lada hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia macam bau chicken chop. Bau sos itu. Jangan risau, ni lada hitam yang tak pedas. Luar garing, dalam lembut. Tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi sekali adalah boba ayam dan sos teriyaki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku serius cakap tak tipu eh. Boba ayam dia memang sedap gila. Untuk sos teriyaki ni, dia macam ada rasa smoky-smoky sikit dan manis. Dia punya kuah dia pun lebih likat. Semua produk yang aku cuba ni semua dah dimasak sepenuhnya. Jadi korang jangan risau, dia selamat. Okey? Last one. What?
Okey lagi yang aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Sebelum tu, NutriPass juga ada menganjurkan pertandingan Mesra Raya sehingga 31 Mei 2022. Senang saja, korang hanya beli barangan NutriPass bernilai RM30 dan korang berpeluang untuk memenangi duit raya sehingga RM30,000. Okey, info lanjut aku akan letak dekat bawah ni, okey. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Taruh korang support channel Aizy Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye-bye.